بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي اختصنا بالإيمان وشرفنا بالقرآن وأكرمنا بالنبي العدنان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح علينا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan-tuan, Puan-puan, kaum Muslimin, Muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan, anugerah, nikmat, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, limpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih tetap dapat menjalankan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal kita untuk balik kepada rumah kita yang sebenar, iaitu di akhirat, di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, junjungan semesta alam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita diutamakan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling utama untuk dapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita rasa bahawa kita dah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Maknanya dah berlalu 1443 tahun daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kiranya kita tuan-tuan dan puan-puan mengambil ibrah dan pelajaran daripada peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Islam, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Seperti mana yang kita maklumi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun ni bukan tentu masa yang pendek. Masa yang lama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kaumnya tak diterima, ditolak, bahkan disakiti. Orang-orang yang dikasihi dibunuh.
Kita boleh bayangkan selama 13 tahun itu telah hanya beberapa orang saja yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Rasulullah keluar daripada Mekah pergi ke Taif dengan harapan mungkin ada orang di Taif yang nanti menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata apa yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif jauh daripada apa yang diharapkan. Rasulullah tak disambut, dakwahnya tak disambut, tak diterima. Bahkan Rasulullah disambut dengan lemparan batu. Orang-orang kufar ya, menyuruh ya, budak-budak mereka, anak-anak mereka, bahkan hamba-hamba mereka untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu, sehingga kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Kita boleh bayangkan betapa sedih ya, perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak ajak mereka untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam, untuk selamat di dunia ini, selamat di akhirat. Mereka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadu kelemahan aku. Wa qillat hali, dan ketidakberdayaan aku. Allahumma anta arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, sebaik-baik pengasih. Anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhan daripada orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, au aduin mallaktahu amri. Ya Allah, kepada siapa Engkau nak serahkan aku? Apakah kepada orang-orang yang jauh yang menyerang aku, atau kepada musuh-musuh Engkau yang Engkau beri kuasa kepada urusan aku? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sehingga turun, Allah turunkan malaikat Jibril dengan dua malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga bukit gunung. Kemudian tawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in syi'ta la atbaqtu 'alaihimul akhshabain. Ya Rasulullah, kalau kamu nak aku angkat dua gunung ni, aku jatuhkan kepada orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, sehingga mereka semua mati. Tapi apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tu diutus oleh Allah bukan untuk nak menyakiti, tapi semata-mata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk nak menjadi rahmat. Rahmat tu maknanya apa? Kasih sayang bagi semesta alam. Apa jawapan? Qala bal aqul rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Rasulullah kata apa? Tak, jangan. Bahkan dia berdoa Rasulullah, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampuni kaumku. Ampuni kaumku yang kafir ni, yang mengingkari aku, yang menyakiti aku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka mengingkari aku, mereka tak terima aku sebab mereka tak tahu. Ya. Dan jawapannya dua kepada Jibril alaihissalam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Jangan bunuh orang-orang ini, kata. Sebab aku berharaplah nanti daripada keturunan mereka ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang mesti kita sebagai kaum muslim ini kita ikuti, kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan di dalam akhlak kita. Sehingga tercermin di dalam akhlak kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nampak daripada kita kaum muslim ini sebagai pembawa rahmat, penerus rahmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Nah, apabila ada orang yang memandang agama kita ni sebagai agama yang irhab ni apa, agama teroris lah, itu bukan kerana agama kita, tetapi kerana sebahagian kaum muslimin yang tak dapat membawa agama dengan benar. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maknanya apa? Bukan hanya rahmat bagi manusia je, bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang beriman je. Lil alamin. Alamin tu apa? Alam tu adalah semua selain Allah tu adalah alam. Maknanya apa? Semua yang ada di semesta alam ni merasakan kasih sayang rahmat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk hidup ke benda mati ke, semua. Oleh sebab itu kita lihat, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta alam, dan di antara alam itu adalah manusia, malaikat, jin, benda-benda mati, kayu, batu, semua itu mendapatkan rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu benda mati pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu tengok dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah, khutbah Jumaat, lalu ya berada di ada sebatang batang kurma. Kemudian para sahabat menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mau tak baginda kami buatkan mimbar untuk tempat berkhutbah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, insyaallah kalau kalian nak buat, buat. Akhirnya, falamma kana yaumul jum'ah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Dan ketika tiba hari Jumaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada batang kurma itu kepada berdiri di atas mimbar. Mimbar Rasulullah itu duduk ada tiga tingkat. Tingkat pertama Rasulullah berkhutbah, tingkat pertama, naik tingkat pertama. Lepas itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar naik tingkat kedua. Sayyidina Umar naik tingkat ketiga. Lepas itu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman turun lagi tingkat pertama. Ya. Nah, sama seperti ini, tapi ini lebih banyak tingkat. Lepas itu apa yang berlaku tuan-tuan? Batang kurma ini berteriak, menangis. Oleh sebab apa? Tak kuasa ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah terbiasa disentuh oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Dan semua sahabat dengar. Sama seperti budak-budak kecil itu menangis. Apa yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas itu? Apakah dia kata, itu kayu je, batang kayu je, tak apa? Tak. Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa yang dia buat Rasulullah? Rasulullah turun daripada mimbar, Rasulullah peluk batang kurma itu. Rasulullah usah. Subhanallah, ada tak kasih sayang yang melebihi? Sama seperti ibu, seorang ibu mengusap anaknya ketika dia nangis supaya dia diam. Itulah yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada batang kayu. Tengok baik, bukan kepada manusia, pada batang kayu.
Ini akhlak ni kalau kita jiwai, mana kita nak boleh saling sakiti sesama manusia, sesama kaum muslimin. Subhanallah, hari ini kaum muslim, masya Allah, sangat menyedihkan. Saling dina, saling mati, saling jatuhkan, saling serang. Bahkan ada yang berperang, ada yang saling bunuh. La haula wala quwwata illa billah. Mana gambaran daripada rahmatan lil alamin ni? Maka kalau kita tak kembali kepada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlak Rasulullah, tambih kahu dalam akhlak. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku semata-mata diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan hanya solat puasa saja, tak? Tak ada makna orang solat, orang puasa tapi kalau tak ada akhlak. Tak ada makna. Kita solat, kita bina hubungan baik dengan Allah supaya apa? Supaya kita boleh bina hubungan baik sesama manusia. Tak ada makna orang punya hubungan baik dengan Allah tapi tak ada hubungan baik dengan manusia. Tak ada. Tak ada akhlak, tak ada. Itulah sebab ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'atan kanat tukfiru salata wassiyam illa annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia banyak solat, banyak puasa. Masya Allah, rajin solat, tak pernah tinggal solat tahajud, dia solat puasa, puasa sunnah, masya Allah, tak pernah tinggal. Tapi dia sering sakiti dia punya jiran dengan lisan dia. Illa annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia sering buat menyakiti dia punya jiran. Apa kata Rasulullah? Dia finna. Orang ni tak layak masuk surga, tapi dia lebih layak untuk masuk dalam api neraka. Wallahu a'lam. Sebab apa? Tak ada buah daripada hubungan baik dengan Allah. Sebab hubungan baik dengan Allah mesti ada buah. Buah hubungan baik dengan Allah tu apa? Akhlak yang baik. Samalah kita kalau kita tanam pokok mangga, durian. Kita punya kebun, tanam, oh, tanam durian, tanam mangga, tanam rambutan. Tapi kalau tak ada buah, apa kita buat? Kita tebang semua. Tak ada. Walaupun dia subur ke apa, tak ada. Nah, maka alaqah tayyibah ma'allah, hubungan baik dengan Allah, mesti ada buah, iaitu apa? Alaqah tayyibah ma'annas. Hubungan yang baik dengan manusia, iaitu akhlak. Kemudian sahabat itu kata, wa innam mura'atan la tukfiru solata wa siyam. Tapi ada seorang perempuan, ya Rasulullah, dia tak banyak solat, tak banyak puasa. Maknanya ibadah dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Illa annaha tuhsinu jiranha. Tapi dia berbuat baik kepada jiran-jiran dia. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat. Dia punya akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Inilah orang yang, wah, inilah ahli surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak gambaran daripada seorang muslim itu adalah akhlak. Bukan solat saja, tak? Bukan satu-satunya untuk nak mengukur, kita nak tahu orang itu soleh atau soleh, tak boleh kita hanya lihat daripada solat saja, tapi macam mana dia berakhlak. Macam mana dia bermuamalah. Tak cukup. Kalau ukuran itu adalah solat saja, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada para sahabat? Tahtiruna solatakum ila solatihim. Kalau kamu wahai para sahabat tengok solat orang-orang Khawarij itu, kamu fikir solat kamu ni tak ada apa. Solat kamu tak ada apa. Tahtiruna siyamakum ila siyamihim.
Bila kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa orang Khawarij, maka kamu kata puasa kamu tak ada apa. Tapi apa kata Rasulullah? Hum syiraru ahli nar. Mereka adalah penghuni api neraka yang paling buruk. Subhanallah. Sebab apa? Sebab orang ni dah dimuliakan dengan keimanan, dimuliakan dengan ibadah, tapi ya, tak dapat ya, ibadah dia ni membuahkan, ada buah berupa akhlak thayyibah. Maka hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti faham apa yang dimaksud dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Rasulullah itu bukan hanya solat, puasa, pakaian dan lain sebagainya, tak. Ya, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam akhlak, terlebih di dalam akhlak. Sebab inilah yang akan menampakkan diri orang mukmin itu adalah akhlaknya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang muslim tu? Orang muslim tu adalah orang yang apabila orang lain tu selamat daripada lisan dan daripada tangan dia. Maknanya selamat daripada kata buruk, kata yang menyakitkan dan daripada perbuatan yang menyakitkan. Tu nama muslim. Maknanya mesti ada kesesuaian dengan nama. Salima yaslamu maknanya selamat. Al-mu'minu kata Rasulullah, man aminan nasu syarrahu wa bawa'iqahu. Orang mukmin itu juga mesti akhlak dia sama dengan dia punya nama. Al-mu'minu man aminan nas. Mukmin itu adalah orang yang apabila orang lain aman daripada keburukan, daripada kejahatan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicontohkan kepada musuh-musuh yang paling utama. Bahkan Rasulullah doakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah kaumku sebab mereka tak kenal aku. Kalau mereka kenal aku, mereka tahu aku Rasulullah, pasti mereka beriman. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat, bukan untuk nak melaknat, bukan untuk nak menyiksa, bukan untuk nak menyakiti. Maka dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ya, tak mendapatkan penerimaan di Mekah dan sekitarnya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Untuk berhijrah ke Yasrib. Dulu namanya adalah Yasrib. Kemudian pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan hijrahnya pun banyak pelajaran-pelajaran ibrah yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ketika kaum musyrikin mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar berhijrah, akhirnya mereka mengumpulkan semua kabilah kaum Quraisy untuk bermusyarat di tempat yang dinama Darun Nadwah. Ini adalah parlemen Makkah pada hari itu. Setiap atau perkara penting pasti diputuskan di dalam Darun Nadwah ini.
Akhirnya mereka kumpul semua, apa nak buat, macam mana kita nak buat dengan Muhammad ni? Sebab kalau dia keluar daripada Mekah ke Madinah misal, atau ke tempat lain, maka dia akan punya kekuatan di luar sana, sehingga nanti dia punya kekuatan, dia akan balik menyerang kita. Akhirnya mereka sepakat, dan kemudian dan kebetulan hari itu datang juga iblis ikut di dalam parlimen tu, di dalam apa, di dalam dalam nabuah ni. Ketika dia dengar bahawa kufar Quraisy ni dia berkumpul nak putuskan apa yang akan nak dibuat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut. Ya. Para pembesar Quraisy kata, kamu siapa, tak pernah nampak sini kan? Aku salah seorang daripada Syuyukh Najd. Aku ketua di Najd, benar kan? Aku dengar kamu kamu semua nak bincang pasal apa nak buat dengan Muhammad, maka aku datang. Sebab apa? Musuh kamu juga musuh aku. Maka kita berteman. Mereka tak tahu itu adalah iblis. Akhirnya dalam musyawarah aku kata, aku nak terbuat dengan Muhammad ni. Akhirnya ada yang kata, kita tangkap Muhammad, kita penjarakan dia, kita tahan dia supaya dia tak keluar. Iblis kata, ni bukan pendapat yang baik. Dia kata, apa? Sebab nanti kalau Allah lepaskan dia, dia keluar nanti. Dan kamu tahu bahawa Muhammad ni kalau dia cakap, Masya Allah, dia boleh tarik hati, masuk hati ucapan dia, sehingga dia diterima nanti tempat-tempat lain. Sehingga kabilah-kabilah lain nanti terima dia, sehingga menjadi apa? Menjadi punya kekuatan, sehingga nanti kamu diserang. Akhirnya kata, kalau macam tu kita bunuh pun. Kita bunuh, kalau satu kabilah saja yang bunuh, maka nanti Bani Hashim akan memerangi mereka. Tak boleh. Akhirnya Abu Jahal ni, itu Fir'aun dalam umat ni, Abu Jahal, dia terlintas suatu pendapat yang mungkin iblis pun tak terfikir. Masya Allah. Iblis pun tak terfikir dengan pikiran Abu Jahal ni. Itulah manusia ni, subhanallah. Memang betul-betul unik manusia ni. Manusia ni kalau dah baik, dia boleh lebih baik daripada malaikat. Oleh sebab itu para nabi, para rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Nabi itu manusia. Tapi kalau dia dah rosak, dia dah buruk, lebih buruk lagi daripada iblis. Betul tak? Betul tak? Ada tak iblis kata aku Tuhan? Ada tak? Tak ada. Tapi manusia ada. Banyak. Fir'aun kata ana rabbukumul a'la. Namrud kata aku Tuhan dan lain sebagainya. Iblis tak ada kata aku nabi, tapi manusia banyak. Di Indonesia sekarang dah banyak tu nabi-nabi dalam penjara dah. Mereka mengaku nabi-nabi. Dajjal semuanya. Tapi syaitan tak ada kata aku nabi, aku Tuhan, tak ada. Manusia ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radnahu asfala safilin. Maka Abu Jahal ni kata apa? Cuma kalau satu orang je yang bunuh Muhammad, maka Muhammad Bani Hashim ya akan perangi kabilah tu. Mudah. Tapi caranya macam ni. Ambil daripada setiap kabilah satu orang pemuda yang kuat. Dari Bani Makhzum, dari Bani Taim, dari Bani Adi, dari Bani Umayyah, dari Bani Zuhrah, dari Bani Abdiddar. Ambil setiap orang pemuda yang kuat, kemudian nanti mereka bunuh serentak Muhammad ni. Wah, maka setiap orang bunuh Muhammad, sehingga kalau Bani Hashim nak menuntut, tak mungkin Bani Hashim nak perangi semua kabilah ni. Bani Taim, Bani Adi, Bani Umayyah, Bani Zuhrah, Bani Makhzum, Bani Abdiddah, tak mungkin. Sehingga dia akan terima diah. Diah ni apa? Diah ni bayar 100 onta. Sebab tak ada pilihan, tak mungkin dia nak perangi. Akhirnya apa kata iblis? Ni pendapat yang bagus. Brilliant, cerita dia.
Ini pendapat yang bagus. Masya Allah, iblis pun puji pejabat Abu Jahal ni. Tapi wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nak buat makar kepada Rasulullah, wallahu khairul makirin. Allah ya, Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril bagi tahu ya, apa yang akan dibuat oleh Kufar Quraisy. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kaum musyrikin dah sepakat nak bunuh Muhammad di tempat tidur tu. Tapi berkat inayah Allah, pertolongan Allah, Rasulullah keluar berjalan, tak ada yang nampak, dibutakan pandangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah taburkan debu dan syahatil wujuh, sehingga tak ada yang nampak. Ya. Kemudian Rasulullah berjalan ke arah yang tak semestinya. Semestinya Madinah tu dia ke utara, Rasulullah jalan ke selatan. Sebab apa? Supaya apabila orang-orang musyrikin kejar ke selatan, tak jumpa sana. Sehingga tiba di mana di gua, di gua ya, gua yang dikenal dengan di Jabal Tur, ada gua di sana, sehingga Rasulullah bersembunyi di sana. Nah, kemudian kita dengar ada kisah ya, dalam kutub sirah memang disebut dalam banyak kitab bahawa dari pintu gua itu ada angkabut ni apa yang berangkabut sini tu. Laba-laba dia buat rumah sana, kemudian ada burung merpati bertelur sana. Nah, tapi sanaknya memang bermasalah, tapi dalam sirah ni memang ada tasamuh, jadi tak masalah apabila ada sanak yang lemah dalam sirah ni, tak apa, para ulama kata tak ada masalah. Nah, tapi ada hadis yang lebih kuat lagi, iaitu apa, Sayyidina Abu Bakar jika dah masuk di gua tu, dan sini juga kita lihat masya Allah, subhanallah, pengorbanan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum masuk ke dalam gua tu, dia kata, ya Rasulullah, ya, usput makanat, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, biar aku yang masuk. Nak periksa ada apa, nak tengok ada lubang ular ke, kala jengking ke, apa. Akhirnya dia jumpai ada satu lubang ditutupi dengan kain, tapi masih ada dua lubang lagi sana, tak ada lagi nak tutup, nak guna tutup. Akhirnya apa, Sayyidina Abu Bakar tutup dengan kedua kaki, lepas dah tengok dah aman, baru dia kata, ya Rasulullah, masuk. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan letih, terus tertidur di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah tertidur, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Abu Bakar kuat-kuat rasa orang digigit ular. Semoga kita dijauhkan. Tapi masya Allah, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar tak bergerak. Sebab apa? Sebab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas. Tak nak Rasulullah terbangun daripada tidur. Tapi kurang tahan rasa sakit, air mata menetes dan jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah terbangun. Ma bika ya Abu Bakar? Qala ladidtu. Ada apa? Kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku digigit ular. Ya, fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun meniup dengan sedikit air liur, ya, sehingga sembuh seketika. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau nafara ahaduhum ila maudi'i qadamihi la ra'ana. Nah, maknanya apa? Maknanya pintu gua Thawr ada di bawah. Ya. Dan orang musyrik ini ada posisi di atas, sehingga kalau dia tengok bawah pasti akan nampak Rasulullah dan Abu Bakar sana. Abu Bakar dah takut. Kalau dia tengok bawah, tengok sedikit ke bawah je, mesti akan nampak Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
Tapi apa yang selamatkan, apa yang menghalangi mereka untuk tak nengok bawah ni? Inayatullah. Peliharaan Allah. Allah dah pelihara. Sehingga tak terlintas dalam pikiran mereka untuk tengok bawah kaki. Sehingga tak nampak. Sebab kalau tengok bawah kaki, pasti nampak. Lau ra'ah ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana ya Rasulullah. Tapi apa jawapan Rasulullah? Ma dhannuka bi ithnaini thalithuhum Allah. Ma dhannuka ya Abu Bakr. Apa pendapat kamu tentang dua orang yang ketiganya ni, ya, yang ditemani oleh yang ketiga iaitu Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Semua asbab kalau Allah tak kehendaki tak akan berlaku. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir wahai kuat, sesungguhnya Allah bersama kita ni. Tawakal yang luar biasa, tawakal. Alhasil terselamat daripada persembunyian di dalam gua tersebut sehingga Rasulullah melanjutkan perjalanan. Tapi orang-orang Quraisy tak berputus asa, terus dia kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada seseorang daripada Bani Mudlaj yang nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak seseorang sana. Kemudian dia orang ni yang dari Bani Mudlaj ni, dia terkenal dengan ilmu qiyafah namanya. Qiyafah tu ilmu tentang jejak kaki tu, telapak kaki tu. Dia tahu ni keturunan siapa, dia tahu dengan melihat kepada telapak kaki ni. Kalau kita sekarang guna DNA, kalau dulu dia ilmu qiyafah namanya. Oleh sebab tu Bani Mudlaj ni memang dia terkenal dengan ilmu qiyafah ni. Nak lihat jejak ni lah, dia tahu siapa punya jejak kaki ni, lapak kaki tu, dia tahu. Nah, ada suatu kes pada zaman Rasulullah, ada maula Rasulullah namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia hitam, tapi ayah mak dia putih. Sehingga orang-orang kata, macam mana boleh orang tua dia putih tapi dia hitam? Sehingga mungkin ada pikiran-pikiran yang tak baik. Sehingga Rasulullah pun bersedih. Sebab Usamah ni adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hibbu Rasulillah. Akhirnya suatu ketika Usamah dan Zaid dan ayahnya tidur dan masuk dalam selimut. Kemudian terkeluar kaki mereka berdua. Kemudian datang seorang daripada Bani Mudlaj namanya Mujaziz al-Mudlaji. Dia tengok dua kaki ini, faqala hadhihi aqdamun ba'daha min ba'd. Ni kaki ni dua-dua ni berasal daripada asal yang sama kan? Maknanya satu darah daging, keturunan. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun gembira, bahagia dengan kesaksian daripada Al-Mujaziz ni yang menyatakan bahawa Usamah ni tak datang daripada perzinahan ke, tak. Itu betul, itu adalah anak daripada Zain. Nah, ada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mudlaji. Dia yang tengok ada dua orang dan ada tiga orang dalam perjalanan. Nampak tiga orang. Nah, dan dia dah dengar bahawa orang-orang kufar Quraisy, dia dah beri apa pengumuman bahawa siapa yang boleh tangkap Muhammad akan diberi 100 ekor unta. 100 ekor unta ni berapa kira-kira hari ini tangkap? Nah, satu unta ni, kalau unta yang diguna untuk berlomba ni, tu sampai harga dia tu 4 juta rial. Yakni sekitar 1 juta US dollar. Satu unta ni yang diguna untuk dilombakan tu. Nah, kalau yang biasa yang kita sembelih tu berkisar antara 15,000 hingga 25,000. Yang kualiti itu 25,000. 25,000 rial, yang ini sama dengan berapa? 29,000 ringgit lah. Nah, kalau 100 maknanya berapa? Sekitar 2,900 juta, 2,900 ringgit. Banyak kalau sedikit. Oh, banyak dah.
Siapa yang boleh tangkap Muhammad akan diberi unta. Ya, kalau hari ini akan diberi 2,900,000 ringgit. Masya Allah. Akhirnya, dia tahu bahawa itu Muhammad. Kemudian datang orang-orang Quraisy tanya, kamu ada tengok orang tak sini, kata. Dan mereka lihat, tu ada orang tu. Tapi kata Surakoh ni, sebab dia nak dapat hadiah, dia kata, tak, itu kami yang suruh dia, ini tu daripada kami, kata. Kami yang minta tolong kepada dia untuk nak cari benda apa. Bukan tu yang kamu cari, kata. Akhirnya orang tua Quraisy tu pun percaya. Barulah Surakoh ni berlari dengan kuda dia kejar, dah mendekati Rasulullah. Kaki kuda dia terus masuk dalam tanah. Safat. Masuk. Kaki kuda dia dalam tanah. Terjatuh. Akhirnya dia pun keluarkan daripada tanah. Dia kejar lagi. Masuk lagi hingga 3 kali. Barulah dia tahu bahawa tak. Memanglah tak boleh nak. Nak kejar. Dia tahu bahawa Rasulullah ni tak akan boleh didapati. Memanglah sebelum tu Surakoh bin Malik ni dia dah buat apa nak kali ya? Azlam tu apa ya? Ya. Nak ambil nak adu nasib tu apa kalau baik ke tak baik. Dia setiap kali ambil, maknanya sebelum dia kejar Muhammad ni dia ambil azlam dulu. Ya. Fa kharaja alladhi kuntu akrah. Selalu keluar yang aku tak suka. Maknanya apa? Ya, bahawa aku nak berjaya ke tangkap Muhammad tak berjaya. Tapi selalu yang keluar ni dia tak berjaya. Tapi sebab dia dah dengar 100 unta ni, masya-Allah dia pun semangat. Akhirnya tak boleh, akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Aku tahu bahawa ni kamu tak boleh nak dia. Kafaituka talaba min jahati. Ya. Maka dia pun tawarkan kepada Rasulullah, ya. Aku akan halangi semua orang yang mengejar kamu daripada arah aku. Maknanya kamu daripada arah aku ni aman. Subhanallah, siapa yang berubah dia punya hati seperti itu? Padahal hari itu dia tidak Islam lagi. Belum masuk Islam. Tapi dia kata aku akan jaga kamu daripada arah aku. Maknanya aman daripada sini. Nah, maka di sini ada inayah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi orang ni yang semangat untuk nak menangkap Rasulullah kemudian berubah menjadi orang yang akan menjaga dan mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Inayah Allah Subhanahu wa taala. Berkat tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang di Madinah pun kena dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah. Maka tiap-tiap hari mereka keluar nak menanti kedatangan Rasulullah. Hari pertama tak datang, hari kedua tak datang. Akhirnya ma yurji'uhum illa lafahu syams. Maknanya mereka tak pulang kecuali dah terik matahari dah sangat panas baru mereka pulang rumah. Nah, mereka pulang, tiba-tiba ada seorang Yahudi tengok ada beberapa orang yang datang. Dia berteriak, "Hadza jaddukum alladhi kuntum tantazirunah." Hada jaddukum, dia panggil semua orang Madinah, dia kata hada jaddukum. Jadd itu artinya apa? Jadd itu bukan atuk, maknanya apa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Maknanya apa? Kebesaran, keagungan, kejayaan. Azamah. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala dah jadikan orang Yahudi ini berucap dengan kalimat yang menunjukkan kepada kebesaran. Ini kebesaran yang kalian tunggu, yang kalian nanti dah datang. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini agar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang penting yang boleh kita ambil daripada perjalanan hijrah ini. Tapi yang paling yang mungkin boleh kita ambil adalah bahawa di dalam setiap perkara penting yang kita buat, mesti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila orang dah berserah diri kepada Allah, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah cukuplah, Allah yang menjadi penolong baginya.
Ya. Nah. Sehingga kita lihat di dalam sirah para nabi dan lain sebagainya, memang sifat tawakal ni adalah sifat yang sentiasa yang mesti ada dalam diri setiap orang. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia dilempar ke dalam bukit api yang menyala, apa yang dia ucapkan? Kata Rasulullah, qalaha Ibrahim hina ulqiya fil nar, iaitu apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga apa? Api yang semestinya membakar menjadi apa? Bardan muwassalah. Dengan siapa? Dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah. Bardan muwassalah. Sama seperti Surakah tadi yang semestinya dia nak menangkap, tapi justru dia balik menjadi orang yang memberikan, mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Nabi Musa. Ya, ketika Fir'aun bunuh semua anak-anak kecil, bayi-bayi lelaki dibunuh. Nah, untuk menyelamatkan Musa ni, apa yang dibuat oleh ibu dia? Dibuang sungai. Cuk, kita guna kita punya logik. Bayi kita buang sungai, itu keselamatkan ke nak bunuh? Logik kita kata, bayi kita nak buang ke sungai, itu maknanya kita bunuh. Tapi kerana ya, sidqut tawakkul 'ala Allah, tawakal yang tulus kepada Allah, maka sesuatu yang semestinya berbahaya berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, menyelamatkan. Maka hadirin dan tuan-tuan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita betapa besar kasih sayang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, Rasulullah mengorbankan orang-orang yang dikasihi, berjihad di jalan Allah semata-mata supaya kita semua yang datang selepas Rasulullah ni boleh selamat, boleh masuk dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada yang dipikir oleh Rasulullah melainkan macam mana nak selamatkan umatnya di hari kiamat nanti, di dunia dan di akhirat. Tak ada yang dia fikir. Bahkan tak ada yang buat Rasulullah ni puas nanti kecuali dah lihat semua umatnya masuk dalam syurga. Dan Allah dah beri jaminan, Allah beri janji kepada Rasulullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti memberi kamu wahai Muhammad sehingga engkau puas hati. Dan tak ada yang buat Rasulullah puas hati, kata para ulama, kecuali melihat semua umatnya masuk dalam surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan ada syafaat. Iaitu ada satu doa yang mustajab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan semata-mata untuk nak selamatkan umatnya yang mungkin nanti ada yang derhaka, ada yang buat maksiat, ada yang pernah masuk api neraka, diselamatkan dengan syafaatun. Subhanallah. Inilah kebesaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka ya, sebagai kesyukuran kita, Allah dah jadikan kita sebagai pengikut Rasulullah, dan kita dah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup jauh daripada zaman Rasulullah, tapi ini sepatutnya adalah anugerah nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan apa? Dengan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dalam ibadah tapi juga di dalam akhlak. Di dalam akhlak. Ya, demi untuk mewujudkan wa ma innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, dan untuk mewujudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah daripada peristiwa ini, tetapi yang paling penting adalah mana kita boleh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.